PwC pada Oktober 2018 telah mengeluarkan dapatannya. Ernst & Young pada 2018 juga telah mengeluarkan dapatannya. Begitu juga Jabatan Audit Negara sebelumnya telah pun memberikan emphasis of matter. Dan saya nak cek dengan pengurusi tabung haji yang sebelum saya ambil alih, dia ada di sini, baling. Roland Berger. Pada Februari 2018, tabung haji ambil Roland Berger ini untuk buat satu forensik. Supaya saya pun yakin, takkanlah pengurusi tabung haji yang hebat, perkasa ini, dia nak runtuhkan tabung haji. Saya rasa tidak ada. Mesti dia nak pertahankan. Mestilah dia akan tahu ini tanggungjawab besar. Sebab itu dia lantik Roland Berger ini. Tapi yang bila saya datang, saya lantik lagi PwC, kita lantik lagi Ernst & Young, kita ambil lagi daripada laporan Jabatan Audit Negara, dan Bank Negara follow up pada tahun 2019, maka ini hasilnya. Boleh kita kongsi bersama dalam Dewan Yang Mulia ini. Hasilnya telah menunjukkan, ada 8 semua, tapi saya ambil yang besar-besar sahaja. Hasilnya menunjukkan aset lebih rendah dari tanggungan sejak 2014. Dan betullah apabila Gubernur Bank Negara telah highlight benda itu. Makna kita nak justify. Bukan kita nak senang-senang kata aset lebih rendah. Tidak, kita nak justify lagi. Kita nak verify lagi, orang putih kata. Kita nak tengok betulkah? Atau ini sekadar emosi? Tidak. Jawapannya memang betul sejak daripada 2014, 2015, 2016, aset lebih rendah. Dan pada saya kata saya ambil 2018 setelah kita buat rosak nilai dan sebagainya, ia membengkak hingga 10 bilion. Kalau ikut daripada laporan 2014 sampai 2016 ini, hibah tidak boleh dikeluarkan. Sebab itu dalam dapatan mereka seterusnya menyatakan bahawa berlaku pelanggaran Akta Seksyen 22 yang menyatakan bahawa hibah tidak boleh dikeluarkan dalam keadaan aset lebih rendah daripada tanggungan. Dan itulah yang berlaku sejak 2014. Boleh sikit. Saya dah bagi, saya dengar dah. Saya disebut masa saya tidak ada. Tak bolehlah macam itu. Tak bolehlah. Kalau nak adil, Speaker, ayat Quran telah dilafazkan, Tuan dibaca Speaker, dengan elok. Saya harap, kita kena bercakap landaskan tulil haq walau kana muron. Bercakaplah kamu Tuan benar Speaker, walaupun pahit. Saya sedia menerimanya. Saya, tapi berilah saya peluang sedikit. Saya ada tiga je persoalan. Ha, tengok, apa yang akan dijelaskan. Tiga je persoalan. Kalau tak bagi, baling, ini baik cakap tulis buku, tulis yang suat khabar je. Tak payah kita bahas dalam parlimen. Baling, ini floor Pahit Bunta. Kita dengar dulu. You, tak apa. You have your floor later. Tak apa. You boleh. Baik, tak apa. Baik, saya akan bagi cerita. Baik, tak apa. Saya jujurnya. Tak apalah. Yang berhormat tak gentleman. Itulah saya akan bahas, saya akan jawab balik. Yes. Tapi saya nak bagi tahu, saya nak tanya satu je soalan. Satu je soalan ni. Ini soalan ni kena Tuan jawab. Speaker, kenapa kami paksa yang berhormat kerana, waktu jadi menteri suruh buat RCI? Okay. Dia kata apa? Tak apa ni balik. Baik. Saya rasa yang berhormat, saya boleh jawab balik. Saya tak boleh. Jawab. Jangan macam tu. Sabar, saya akan kita jawab. Kita orang baik-baik. Tuan tadi Speaker, niat baik, bukan dimah baik. Saya rasa must be fair. Itu saya nak minta. Okay, balik. Terima kasih. Sila. Saya hanya mencatatkan laporan baling. Bukan saya reka. Ini adalah laporan. Sebagai bekas pengurusi tabung haji, saya penuh syarat dengan maklumat jua. Sila, jangan Jai pandang rendah kepada orang lain. Saya tidak pernah memandang rendah. Saya hanya melaporkan. Baik, Bunta, teruskan. Baik, Bunta. Teruskan. Apa teruskan yang ada hasil dapatan daripada siasatan bebas. Tuan Speaker, masa saya ambil alih, aset Tuan Speaker, 48.2 bilion. Tahun 2017, 74.7 bilion. Kami simpan duit dalam tabung haji. Tuan saya Tuan ada fakta. Zaman saya jadi pengurusi. Tak apa ni baling, you will have your time. Tak apa. Yeah. Pahit Bunta. Have your floor. Saya akan dengar. Tolong maklum saya bila ada floor pun janganlah mengelirukan dewan. Alah, mentang-mentang ada floor, saya boleh tidak cerita apa. Malam kang viral lah apa yang Bagan Datuk ni, apa ni Pahit Bunta cakap ni macam dia betul.
Saya sekadar melaporkan siasatan bebas. Laporan bolehlah dibahaskan. Kalau cakap seorang-seorang bukan bahas. Bahaslah nanti. Bila ini bahas. Bila dah bahas dengan perbuntahlah sekarang bahas. Teman saya tiap-tiap tahun ada buku macam ini tabung haji. Zaman YB ada buku macam ini atas meja untuk ahli parlimen tengok. Tak ada. Ini bahas dengan kosong saja. Dia akan berbahas. Dah kalau dia tak boleh jawab, mana dia bahas dengan kursi je ke? Ahli yang berhormat sila. Sila satu ya. Apa pun saya nak rekodkan, ini tidak adil pembahasan ini sebagai seorang bekas menteri. Ini saya nak masuk dalam handset. Mengelirukan dewan. Terima kasih baling. Terima kasih salah. Sila, Pak Muntah. Bukan baling. Nanti yang akan jawab menteri. Baling bukan menteri agama. Iyalah, kalau dari menteri yang berhormat bekas menteri bertanggungjawablah. Kalau nak jadi menteri besok kena bertanggungjawab. Tuan Speaker. Saya yang bukan. Sekarang, kalau Perikatan Nasional sekarang adalah kerajaan, sudah tentulah baling akan ada akses untuk bincang dengan tabung haji. Ya, tapi malam ni keluar ada viral yang seolah-olah Perikatan ini betul. Buat forensik auditing 2.5 tahun. 22 bulan buat forensik auditing. Tidak ada dapat kami curi duit. Kami tidak perlu. Saya minta Pak Muntah sila rumuskan. Baik Buntah, ni bukan pandai sangat pun bab-bab tu, harta semua. Nampak tak Tuan Speaker, ini yang saya kata tadi tu. Dia tak dengar yang kata domer tadi. Lupa kata daripada kata kami curi duit. Berompak. Baling pasir salak, sila duduk. Baling. Saya nak minta Baik Buntah rumuskan. My point penting. Pedih dia dengar. Set turun nilai, faham ke pun? Tuan Speaker, nilai rosot juga tidak diletakkan pada tahap yang sebenarnya, iaitu berlaku pertukaran 70%, 85%, 90%. Are you saying Jabatan Audit Negara menipu? Are you saying Jan menipu? Tuan Speaker, saya nak cakap. Teruskan. Saya nak cakap macam mana kalau ada gangguan. Saya sebut ini adalah hasil daripada emphasis of matter daripada Jabatan Audit Negara tentang kewangan tabung haji berakhir 2017. Kenapa Jan bagi kupon sebelum-sebelum itu luluskan untuk bayar hibah? Kenapa? Kami tak boleh bayar hibah kalau Jabatan Audit Negara tak bagi kupon meluluskan dan diluluskan dalam parlimen. Tuan Speaker, dia letak dalam emphasis of matter. Emphasis of matter ni. Situ here dia tak ada satu ketepatan. Ini forensik kami buat ni setiap tahun ni keuntungan. Kami bekerja untuk semua pendeposit. Itu yang kami jawab. Ada rakyat kata dulu. Dia nak pulang balik. Yang berhormat menteri waktu tu kena tak perlu. Halang. Baling. Sila duduk. Yeah. Enough. You will have your time. You will have. Sila minta last 1 minute. Saya nak bagi tahu, emphasis of matter ini bukan kata dia tak layak keluarkan. Itu hanya satu teguran yang sangat-sangat keras. Maksudnya itu. Dan ini independen. Nantilah, dengar dulu. Dengar dulu. Ini yang saya kata, dengar dulu. Kemudian anda nak jawab, silakan. Sebab itu saya kata, rosot nilai tidak dibuat. Saya dah dengar. Saya nak bagi pandangan hujah. Tapi tak kasih. Lepas tu kawan-kawan Parit Buntah semua tuduh. Baling, ini floor Parit Buntah. Bagi Parit Buntah rumuskan sekiranya. Apa yang menuduh sesiapa? Kena buat peraturan baru ni, Speaker. Bila tuduhan dibuat, mesti benar berjawab. Siapa yang jangan mendengar saya aja. Tidak menuduh. Saya hanya menceritakan apa yang menjadikan kami melakukan penstrukturan semula. Itu saja. Kalau tak setuju, silakan. Saya tidak ada masalah. Okay, saya nak tanya satu je soalan. Lepas itu, adakah speaker, kami mencuri duit tabung haji? Baik. Laporan polis telah pun dibuat kepada Abdul Aziz Abdul Rahim. Dah dipanggil CEO dan dibuktikan Ismi, tidak ada CEO kes. Johan saya Abdullah, dah dipanggil. CEO Adi Azwan, CFO Ruzaida Umar, LA Hazlina Muhammad Khalid, SGM Rafina Muhammad Arif di atas salah guna dana Yayasan Tabung Haji. Bukan tabung haji, okey? Bukan duit tabung haji. Yayasan tu UMNO sumbang 25 juta kepada yayasan. Polis dah sah.
dikatakan benda tu tak betul. Tak ada pencurian duit tabung haji. UMNO gave 25 million to yayasan untuk agihkan kepada ingin keuangan tabung haji pada tahun 2017. Saya tidak menuduh sesiapa dalam dewan ini, Tuan Speaker. Saya hanya menanya soalan, ada curi duit atau tidak? Duit tabung haji kena curi oleh polisi atau tidak? Itu saya tanya. Sebagai seorang Islam yang baca ayat Quran tadi. Baling, baling. You will have your time, baling. Is it not clear what I said? Saya bagi di tempoh last one minute. Sekali lagi, jaga. Tuan Speaker. Tiada langsung nilai rosak dibuat dalam pelaburan selaku rakan, iaitu dalam TH Heavy Engineering dan Pelikan Berhad dengan kehilangan nilai rosak dia iaitu 478 juta. Termasuk juga yang patut diterima dari anak syarikat 510 juta, tidak diterima, yang diterima hanya 125 juta. Ini akan menggambarkan keadaan sebenar. Baik. Kedudukan Baik, kewangan tabung haji dan Baik. Kerana itulah kami telah mengambil tindakan Baik. Untuk melakukan pemulihan dan menstrukturkan semula dan alhamdulillah jawapan daripada Perdana Menteri pada 13 Julai 2020 menyatakan bahawa kedudukan terkini aset lembaga tabung haji seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi setengah tahun pertama 2020 setelah saya tinggalkan buat magic, adalah buat berjumlah 78 bilion dengan saya lebihan aset berbanding liability 9 bilion. Baik, terima dan terima lebih kasih, penting daripada itu, selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan ini, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada syarikat tujuan khas urus harta jemaah di bawah ke Kementerian Kewangan dipadankan, dan dengan demikian lebih penting daripada ini, ini hujah yang dilakukan, fitnah yang dilakukan, TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Ini paling penting untuk kita jawab kepada rakyat. Baik, baik, terima kasih.